Cara memasang silo gateway untuk laptop di radio Motorola. Jadi nanti untuk settingan di silonya saya buatkan videonya juga. Jadi secara garis besar untuk pemasangan yang sekarang, pertama kita buka aplikasi Selo. Aplikasi Selo buat laptop ini bisa download gratis. Ketik aja di Google Selo PC. Untuk di Selo waktu di awal dibuka, setelah buat account, buat grup untuk memasukkan teman-teman ke grupnya. Kemudian di tool ini, nanti untuk detailnya saya buat video lain langsung di layar. Di tool ini option, nantilah ini saya buatkan videonya. Oke, kita settingan seperti yang saya buat. Kemudian di sini menggunakan 12 volt. Jadi nanti jika menggunakan silo gateway ini, HT-HT biasa bisa berkomunikasi dengan handphone yang menginstal silo di handphonenya. Jadi HT berkomunikasi ke handphone. Nanti dibuatkan grup, dimasukkan grupnya dalam satu grup, bisa berkomunikasi bareng. Tapi ingat, berkomunikasinya tidak boleh cepat-cepat karena silo ini servernya di luar, jadi sedikit ada delay dia. Di sini ini connect ke komputer. Ini kita konekkan ke komputer. Ada dua kabel nih. Ada dua kabel. Ini dua-duanya dimasukkan ke komputer. Untuk settingan awal, kabel yang tidak bisa dilepas ini yang fungsinya mentransmitkan silo. Jadi dia bukan sistem fog yang diaktifkan di aplikasi. Jika sistem fog begitu, jadi saat ada teman masuk tapi tidak berbicara, dia putus dia. Kalau fog itu kelemahannya fog. Jadi kalau ini adalah sistem triggernya. Jadi walaupun kita tidak berbicara, dia tetap connect. Ini connect ke rig. Kita pasang rig. Sebelum menggunakan silo gateway, jadi pada pin belakang ini, pin 8 diubah ke CHOS high. Jadi awalnya low dia, standar pabrik, tapi di sekarang sebelum pasang diubah ke high. Ada videonya cara merubahnya di YouTube saya. Kita pasang. Ini kabel power 12 volt. Kita pasang ke 12 volt. Kemudian dua kabel dari CHOR gateway dimasukkan ke laptop. Satu lagi yang bisa dilepas ini, jika dipasang nanti lampu ready ini nyala, menandakan silo sudah ready. Thank you.
walaupun belum dinyalakan karena mengambil strom dari laptop, dia menyala. Nanti dia berkedip-kedip jika sudah ready. Kita nyalakan cor. Oke, sekarang sebelum menggunakan kita masuk ke tool di laptop aplikasi Selo. Kita masuk option, mungkin saya zoom. Kemudian kita cari kontrol. Kita nyalakan rig. Kita cari frekuensi di rignya, tentukan, terus kita samakan rig frekuensinya dengan di HT. Jadi untuk awal penyetingan trigger silonya itu, yang kabel yang tidak bisa lepas itu di sini, di yang pertama ini, push to talk, kita klik set. Saat set dia menunggu, kita pencet HT yang sudah sama frekuensinya dengan ring. Jadi ini untuk mengaktifkan tombol trigger yang dicor. Jadi saat kita pencet, dia otomatis mengeluarkan tanda kunci. Nah itu sudah kita apply. Kita oke. Kemudian option sound alert, cari sound alert nih. Ini semua di nonaktifkan, jangan diisi. Jangan ya, jika ada centang di sini langsung dimatikan semua. Tapi kemudian pada audio ini samakan yang atas, jika belum berubah waktu kita mencolokkan satu kabel ini yang dari cor, biasanya kita colok dua tab ini akan berubah. Tapi jika belum, kita klik ubah ke speaker 2 USB PNP sound card. Yang bawah juga recording ini, ubah juga mikrofon 2 USB sound PNP sound card. Nah, begitu kita apply. Jadi ini maksudnya semua suara, semua mic diambil dari dalam alat yang ada di cor. Oke, ini grup, kita coba di grup ini. Ini grup asal-asalan saya buat. Kita buka. Kita tidak bisa coba karena handphonenya dipakai ngerekam. Tapi kita coba deh pakai ini. Oh, ini ada. Ini ada HT Selo. Itu dia HT Selo. Saya coba masuk dari kerik lewat HT ini. Satu, dua, tiga, cek, dicoba. Satu, dua, tiga, cek. Satu, dua, tiga, dicoba. Satu, dua, tiga, dicoba. Satu, dua, tiga, cek, dicoba. Satu, dua, tiga, cek, dicoba. Tuh, jadi dari HT biasa. Jadi saat ditekan dari HT, dia langsung masuk ke sini. Dia langsung masuk ke sini. Sekarang saya dari Selo ditransmitkan ke HT. Ini dekat, mungkin akan storing. Lihat di sini rignya akan transmit.
123 cek 123 123 cek dicoba 12. Ini tandanya rig transmit yang kuning. Jika merah berarti silo yang transmit. 123 cek dicoba 123. Sekarang saya coba cari frekuensi yang di rig yang ada orang nge-break, maka dia akan berbicara di silo. Silonya akan memonitor. Oh, mutar musik lagu dia. Cari yang orang berbicara. Tidak ada orang berbicara biasa. Banyak. Nah itu ada orang berbicara. Oke, seperti itu cara kerjanya.